Halo Sobat Kedai Kopi. Buat sobat yang lagi cari HP Realme RAM 4GB terbaik, tapi masih bingung mau beli yang mana. Nah, di video kali ini, admin bakal kasih tahu 7 rekomendasi HP Realme RAM 4GB terbaik tahun 2020. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Daripada berlama-lama lagi, langsung aja simak ulasannya. Pertama, Realme 6. Resmi dirilis di tanah air pada 24 Maret lalu, Realme 6 mungkin bisa jadi pilihan buat sobat yang lagi cari HP Realme RAM 4GB keluaran terbaru. Ponsel ini dipersenjatai dengan chipset MediaTek Helio G90T fabrikasi 12nm. HP ini juga menawarkan performa yang menjanjikan bahkan untuk kebutuhan gaming sekalipun. Untuk pasar Indonesia, chipset tersebut dipadukan dengan pilihan RAM 4GB atau 8GB dan memori internal 128GB. Nggak lupa juga GPU Mali G76MC4 yang dapat mendongkrak performa grafisnya. Di sektor kameranya, HP Realme yang satu ini juga sudah mengadopsi konfigurasi quad kamera dengan resolusi 64MP wide kamera, 8MP ultra wide kamera, 2MP makro kamera, dan 2MP depth kamera serta 16MP selfie kamera yang cukup mumpuni untuk kebutuhan fotografi. Kedua, Realme 5 Pro. Hadir dengan mengunggulkan spesifikasi kameranya yang mumpuni, HP ini mungkin bisa jadi alternatif lain buat sobat yang lagi cari HP Realme RAM 4GB terbaik. Di sektor dapur pacunya, HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 712 fabrikasi 10nm yang dikenal memiliki performa unggul untuk bermain game-game berat seperti PUBG. Untuk pasar Indonesia, HP ini juga sudah ditopang dengan memori internal 128GB dan juga pilihan kapasitas RAM 4GB atau 8GB yang membuatnya sanggup menghasilkan kinerja yang menjanjikan. Ketiga, Realme 5. Rekomendasi berikutnya datang dari HP Realme 5 yang diluncurkan bersama dengan saudaranya yakni Realme 5 Pro pada bulan September 2019 lalu. Dibekali dengan baterai super besar 5000 mAh, ponsel ini diklaim memiliki performa yang powerful berkat penggunaan chipset Snapdragon 665 fabrikasi 11nm. Tak hanya itu, tagline quad kamera power hero juga menandakan kalau HP ini memiliki keunggulan lain di sektor kameranya yang memiliki resolusi 12MP wide kamera, 8MP ultra wide kamera, 2MP makro kamera, dan 2MP depth kamera. Di Indonesia sendiri, HP ini hanya tersedia dalam varian RAM 4GB saja. Keempat, Realme XT. Hadir dalam dua pilihan varian yakni RAM 4GB dan RAM 8GB, dengan memori internal 128GB, Realme XT mungkin bisa jadi alternatif buat sobat yang lagi cari HP Android 3 jutaan dari brand Realme dengan RAM 4GB. Di sektor dapur pacunya, HP ini sudah ditenagai dengan chipset Snapdragon 712 fabrikasi 10nm dan sanggup berjalan di kecepatan hingga 2,3Hz. Selain itu, buat sobat yang hobi fotografi, HP ini juga sudah dilengkapi dengan 4 sensor kamera utama dengan resolusi 64MP wide kamera, 8MP ultra wide kamera, 2MP makro kamera, dan 2MP depth kamera. Sementara itu, untuk mendukung kebutuhan selfie pengguna, terdapat sebuah kamera selfie beresolusi 16MP yang menawarkan hasil terbaik di kelasnya. Kelima, Realme X. Resmi diboyong ke tanah air pada bulan Juli tahun lalu, Realme X kala itu hadir meramaikan tren HP pop-up kamera yang sedang sangat booming di Indonesia. Bukan hanya unggul di sektor kamera selfie-nya saja, HP ini juga rupanya datang membawa spesifikasi yang handal bahkan jika digunakan di tahun 2020 ini. HP Realme X sendiri ditenagai dengan chipset Snapdragon 710 fabrikasi 10nm yang memiliki 8 inti core dan sanggup berjalan di kecepatan 2,2Hz. Chipset tersebut juga dipadukan dengan GPU Adreno 616 varian RAM 4GB atau 8GB yang membuat performanya semakin ciamik. Keenam, Realme 3 Pro. Ponsel ini tersedia dalam dua varian RAM, 4GB dan 6GB.
Ponsel ini mungkin bisa jadi alternatif lain buat sobat yang lagi cari HP Realme RAM 4GB terbaik. Bagaimana tidak, meskipun sudah diluncurkan sejak Mei tahun lalu, tapi HP ini sudah dibekali chipset kekinian yakni Snapdragon 710 dengan fabrikasi 10nm. Selain itu, konfigurasi dual kamera dengan resolusi 16MP dan 5MP depth kamera yang ditawarkannya pun memiliki kualitas jepretan yang cukup mengagumkan. Tapi sayangnya HP Realme yang satu ini masih menggunakan micro USB 2.0 bukan USB Type-C. Ketujuh, Realme 3. Rekomendasi HP Realme RAM 4GB yang terakhir yaitu Realme 3 yang merupakan saudara dari versi Pro sebelumnya. Meskipun nggak menambahkan embel-embel Pro, tapi HP Realme 3 ini menawarkan spesifikasi yang nggak kalah mumpuni. Di sektor dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Helio P60 fabrikasi 12nm yang disandingkan dengan pilihan RAM 3GB atau 4GB dan juga GPU Mali G72 MP3 sebagai pengolah grafis. Sementara untuk sektor fotografi, terdapat dua lensa kamera utama dengan resolusi 13MP dan 2MP depth kamera, serta tak lupa juga sebuah kamera selfie beresolusi 13MP. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi HP Realme RAM 4GB terbaik tahun 2020. Gimana sob, tertarik dengan HP Realme yang mana? Atau punya rekomendasi untuk HP Realme RAM 4GB lainnya? Silakan share di kolom komentar ya. Seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!